perbuatan perilaku untuk meningkatkan penanggalan dan meninggalkan itu no fokus ngapunten. Zikir lan suluk jangan jilani. Alhamdulillah. Harus dibersihkan dulu nafsu kita, jiwa kita dari ya segala macam kotorannya yang menyumbat, yang berproses yang tidak sebentar itu. Kalau pengertian suluk sendiri itu, suluk itu apa? Itu apa? Suluk itu berproses menuju pusat cahaya. Berangkat dari serpihan terkecil cahaya, yaitu ada rasa iman, walaupun seujung jarum. Bias. Kemudian mengarah menuju pusat cahaya. Otomatis akan semakin kuat cahayanya kalau bersuluk itu. Semakin kuat cahaya iman, semakin semangat ibadah, ubudiyah, berlaku baik, ya. Turunnya semakin didik. Iki kene kok ora kulo sing ora ketil. Kok sing mana? Stres iku. Sing mana? Wae tri. Sampe gak tutu yo yo karo. Tapi nek bengi awan ngebluk. Kalau enggak bisa tidur karena pusing, stres, kepikiran, itu adab. Itu siksaan karena tidak mensyukuri jasad, tidak menjalankan organ tubuh, anggota tubuh sebagaimana mestinya. Untuk belajar keikhlasan Gus yang berhubungan dengan ketinggalan yang penuh dengan keikhlasan pripun ya angen-angen manane innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi itu di angan-angan ditafakur, didalami, ya, itu cukup itu. Enggak mantuk-mantuk yang nak diucap, nak diomong, iya. Kami lah duwe, enggak mantuk mana. Tapi kelas satu kau coba. Iya, belarai. Nah, yang belarai. Ini terus mau tanya, sebenarnya orang itu sudah mencapai kesadaran iman baik rajiun, tapi kadang-kadang orang lain itu baik kesempatan untuk apa ya, untuk malas atau untuk wadah untuk buka kemana strategi itu salah letak keliru pasang itu. Salah menempatkan dan keliru memasangkan. Kok bisa berefek begitu itu, pokoknya keliru, pokoknya ada yang salah dan ada yang keliru. Kalau benar itu enggak ada efek negatif itu, efeknya ya positif dok. Ya kurang dalam, ngeramesi ini, ngayem ini kurang suwe. Makanya tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, wakil riwayatin 70 tahun itu karena itu. Ketika pola pikir itu sudah terbentuk, imanen, pola pikir yang sejalan dengan keimanan, terus permanen, yaitu sudah paham inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana agar pola pikir kita ini terbentuk sejalan dengan firman Tuhan dan sabda Nabi. Kira-kira ya apa supaya bisa ngomong? Ya zikir lan suluk jangan dilali. Kalau pasrah itu gimana ya? Maksudnya
itu kan duduk waktu kayak pangeran is istrinya pasrah gitu hubungannya seperti apa ya kaitannya itu dengan ikhtiar atau usaha atau berupaya. Kita harus maksimal dulu berusaha menurut kemampuan kita masing-masing. Setelah dirasa mentok, baru pasrah. Ini durung ikhtiar dengan saya mau pasrah. Ya itu pasrah itu ini. Menyerah itu. Ya males atau menyerah. Ya, pasrah itu ya setelah maksimal usaha. Ya apa maneh lha ini kalau mari piye maneh ngene wis ngono wis barang wis ngono wis itu piye maneh nah itu lho di posisi piye maneh iku pasrah tapi dereng kan iso pejare pangeran ngono enggak oleh enggak diterima ngono niku yang salahnya di situ mungkin banyak yang paham tapi salah gitu. Lah ya itu masih kelas salah letak keliru pasang. Itu karena mungkin berilmu banyak dengan mendengarkan ceramah, khutbah, membaca buku tapi gak duwe contoh. Gak duwe panutan sing dinut. Itu makanya tidak cukup ilmu nafik saja, harus dikuatkan dengan syaikhun najih atau akhun shalih, harus punya guru yang sukses yaitu teladan panutan. Kalau belum punya guru ya harus punya akhun shalih, dulur sing shalih, tidak harus dulur kandung, pokoknya so dulur iman. Ya untuk kita jadikan contoh teladan ini untuk ditiru itu. Ngono ta aja. Untuk pemilikan seperti sifat peninggalan sampai akhir hayat kadang kalau sudah senang lupa. Pripun? Bukan kadang, sering kali. Ya yang ilmunya kurang pokoknya. Kesadaran rendah itu karena ilmunya sedikit atau kurang dari standar. Standar saya dulu kurang dari standarnya orang beriman itu ada standar, nggak boleh kurang dari standar. Nah, itu misalnya di usia 40 tahun ke atas itu tidak bisa tidak alias harus lebih mengutamakan urusan akhirat daripada dunia. Ini standar wis gak iso dinyang, gak iso jano wis. Nek kadek umur 40 munggah itu urusan akhirat kalah, aduh ya ini gak standar ini. Ya mbung mati iki nek mati. Ada di usia-usia ini standar saya ada, ukuran standar. Dan itu sudah di contohkan di ini kan oleh kehidupan Nabi itu standar usia dewasa yang siap menikah ya 25. Siap sembarang kali wes siap menikah, siap memimpin, siap membangun rumah tangga. Anak zaman sekarang 30 ae. Si koyo arek 15 tahun. Nah, ini berarti belum standar. Usia 40 itu standarnya ini sudah mampu kelihatan jelas memimpin rumah tangga dan kelihatan sakinah keluarga yang dipimpin. Baru setelah itu memimpin atau membantu orang lain, dulur kandungnya dhisik sing lebih dekat pokoknya. Ngono. Lah kok iki umur 40 cek koter ae. Lah ya piye.
Ada standar-standar yang harus dicapai. Gus ngapunten nih terakhir mungkin guys. Saran apa yang untuk sifat-sifat seperti ini yang kita lakukan benar-benar macet di hati kita semua ini guys? Ya ingat-ingatlah kajian anu kajian santai di ngopi bareng ini. Iya guys. Arti atau makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku iling-ilingan. Kira uwis. Siap meninggalkan kepemilikan dan siap menerima giat. Ya terima kasih. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita dipertemukan kembali. Amin. Amin.